Mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Ganti. Dirasa nyaman sih menggunakan radio. Kan kalau kita menggunakan radio, kayak belajar dalam kelas, kita bisa berdiskusi bersama teman, bisa bertanya sama guru-guru, terus kita bisa, pokoknya bisa fokus. Tapi kalau kayak kita menggunakan handphone, kita lebih banyaknya kayak bermain. Karena kan handphone kita pasti tahu kan, kayak misalnya nggak sudah ada pulsa data atau orang tua sudah ada uang membeli pulsa data begitu, terus pasti katakan oh sudahlah sudah ada pulsa data, sudah mau kasih apa kasih sesuatu orang tua, bermain sah, nggak usah belajar kan, sudah tahu guru mau kasih soal yang mana, katakan kan biasanya katakan tuh kayak apa. Kalau mau belajar hanya dari soal dari ibu guru kasih. Tapi kalau dari radio, ibu kasih, ibu suruh kita baca, pasti kita kayak lebih fokus, lebih bisa mengerti pelajaran.